Sementara itu, pemirsa, pasca diamankan polisi, pelaku kini menjalani pemeriksaan kejiwaan. Polisi juga mendalami motif pelaku yang membakar suaminya hingga tewas di salah satu warnet di Jalan Limau Manis, Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Brawa, Deli Serdang. Setelah berhasil diamankan, Satreskrim Polresta Deli Serdang saat ini sedang mendalami motif sadis yang dilakukan seorang perempuan bernama HS 21 tahun yang tega membakar suaminya Jordi 21 tahun hingga tewas pada hari Jumat 2 Februari 2024 kemarin. Pelaku Hisham Syuria pun kini masih terus menjalani pemeriksaan mendalam oleh penyidik Satreskrim Polresta Deli Serdang. Selain itu, polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku. Pelaku HS dan korban merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai buruh harian lepas di salah satu perusahaan. Akibat aksi sadis sang istri, korban sebelumnya mengalami luka bakar serius di bagian tubuhnya setelah disiram bensin dan disulut api oleh pelaku. Setelah peristiwa itu, korban dilarikan ke Rumah Sakit Rahmat Hidayat lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Amri Tamudan Deli Serdang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sayangnya korban meninggal dunia 6 hari setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pelaku merupakan istrinya sendiri dan telah diamankan. Untuk motifnya sendiri pihak kepolisian tengah melakukan pendalaman. Namun dugaan sementara aksi pembakaran ini dilakukan pelaku karena faktor ekonomi. Pelaku istrinya sendiri itu juga sesaat setelah kejadian sudah kita amankan dan saat ini dalam proses penyidikan. Untuk motifnya apa sih Pak? Sebenarnya kalau informasi yang diterima? Motifnya masih kita dalami, tetapi dari informasi awal yang kita terima bahwa kronologisnya itu si korban ini bermain internet di warnet, kemudian didatangi oleh istrinya dengan membawa bensin yang memang sudah dipersiapkan. Begitu-begitu ketemu dengan suaminya, disiramkan dan kemudian dibakar. Dari Deli Serdang, Amiruddin, iNews melaporkan.